mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du ah kaifa halukum jami'an ya ayyuhat di pagi hari yang berbahagia ini ya kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan ya berbagai nikmatnya pada kita baik kesehatan ataupun kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ya belajar mapel al balaghah walaupun secara online ya salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. ah uh, kita akan Menyambung pelajaran kita di minggu lalu ya untuk materi al-balaghah kemarin udah sampai ke dalam mata ya apa kalimatnya itu soalnya ya yang kemarin itu oke okay, kita coba lihat lagi apa udah kelewatan ya kita lihat um, Oke, sebentar ya. Ini ya, udah. Ya, ah kemarin kita mata yakunul udul an muktar zahir, ya itu udah sampai pada poin keberapa kemarin ya? Ah, coba kita kemarin ini udah sampai tanzil ghairu al tanzilu ghairil mungkiri manzilatal mungkir ya. Nah itu udah sampai di situ kemarin. Sekarang kita coba masuk ke nomor 4 ya, perhatikan bukunya. Tanzilul mutaraddid manzilatal zihni. ya memposisikan uh, orang yang ragu ke posisi orang yang uh, tidak tahu. zihni itu artinya pikirannya kosong atau tidak tahu. Seperti firman Allah ya ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ya. Suatu umat itu tidaklah ajalnya dipercepat dan tidak pula diperlambat. Ya. Nah ini orang nggak ada yang ragu tentang umur suatu umat ya bahwasanya umur mereka itu nggak bisa dipercepat atau diperlambat artinya pas ya nah cuma uh, orang yang meragukan pastinya ajal mereka itu ya orang yang ragu pada posisi ataupun ragu akan ketepatan ajal suatu kaum ya maka keraguannya ini membuat dia diposisikan sebagai orang yang tidak tahu maka ucapan di sini kalau orang mutarodid itu harusnya dia ya, ada penegasan, ya. Tapi di sini tidak ada penegasan karena dianggap dia sebagai orang yang khalis zihni, ya karena keraguannya itu, ya. Taib. Nah nomor lima lihat sini tanzi lul mutaradid mungkir memposisikan orang yang ragu pada posisi orang yang mengingkari. Wajadul ala dalikah takkid. Ya, wa illa falau lam yanzil kana al kafian. Nah di sini memposisikan orang yang ragu pada posisi orang yang mengingkari. Ya wa yadullu ala dzalika Nah yang menunjukkan atas hal tersebut adalah ke luar biasanya penegasan, luar biasanya penegasan. Awalnya dia hanya ragu, tapi karena bentuk penegasan yang didatangkan dalam omongan bentuknya itu adalah penegasan yang luar biasa maka orang ini enggak lagi sekedar diposisikan seperti mutarodit enggak tapi dia udah diposisikan menjadi orang yang mungkir contohnya kita lihat nanti kita lihat ya wa illallau lam yanzil kana al-wahid kafin nah kalau seandainya ya kalau seandainya keraguannya ini enggak parah, keraguannya ini enggak parah, maka dia cukup dengan satu penegasan saja. Contoh dalam firman Allah ya, dalam firman Allah, antum lihat sini, penegasannya ini banyak. Pertama dengan kosam, kemudian nanti dengan inna, dan ada lanya lagi. Lamnya di situ nanti lam taukit juga. ya antum lihat situ wal asri innal insana lafi Di situ penegasannya ada wow. Kemudian ada pakai inna. Sebenarnya antum lihat di sini pada ayat ini ada nggak manusia itu yang ragu bahwasanya mereka itu adalah rugi kalau mereka itu menyia-nyiakan waktu. Enggak ada. Ya, andai misalnya ada orang yang udah tua, Kemudian, dalam keadaan tuanya itu, dia misalnya, misalnya ya, dia ditelantarkan oleh anaknya. Contoh, nah, itu bisa jadi anaknya menelantarkannya karena dulu, waktu anaknya masih kecil, mungkin dia itu tidak mendidik anaknya dengan baik atau bahkan tidak peduli dengan anaknya. Nah, andai dia bisa kembali di saat-saat dia masih muda dan anaknya kecil, maka pada saat itu dia akan gunakan untuk mendidik anaknya. Nah, ya, atau bagi seorang mukmin, ya. Mukmin yang kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Setelah dia mati barulah dia nanti tahu nilai dari waktu yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia untuk beramal dan menjadi bekal di akhirat. Oleh karena itu, karena perbuatan kedua jenis contoh yang Ustaz sebutkan tadi, ya, itu hanya contoh dan banyak lagi yang lainnya, maka Allah melakukan Allah bersumpah dengan makhluknya yang dia kata yang dia ciptakan yaitu waktu. Ya, jadi waktu itu adalah sungguh sangat berharga karena banyaknya manusia yang mengabaikan waktu yang dia miliki padahal waktu itu sangat penting maka pada kondisi yang seperti itu manusia itu seolah-olah dia diposisikan menjadi orang yang mengingkari akan kepentingan waktu nah oleh karena ya dia itu sudah sampai pada batas seperti mengingkari padahal dia itu enggak sampai mengingkari dia cuma ragu tapi karena keraguannya itu luar biasa, dia diposisikan seolah-olah seperti orang yang mungkir. Maka dalam kondisi ini ucapan atau berita yang disampaikan kepadanya datang dalam bentuk penegasan yang kekeras. Ya, nah itu dia. Padahal Mu'taradid itu kalau Keraguannya itu ringan, maka nggak perlu sampai taukidnya itu lebih dari satu cukup satu saja. Nah, namun, karena keraguannya ini udah sampai parah, maka dia udah kayak diposisikan menjadi orang yang mengingkari. Oleh karena itu, penegasan yang disampaikan kepadanya adalah bentuk penegasan yang sangat keras. Nah, ya, Taib. Yang nomor enam, tanzilul mungkir manzilata ghairil mungkir. Memposisikan seorang yang mengingkari pada posisi orang yang tidak mengingkari. lianna indahu minad dalail ma lauta harta daa Karena, kenapa seperti ini? Karena bagi orang yang mengingkari ini, dia punya dalil. Yang seandainya dia teliti dalilnya itu, maka pengingkarannya itu akan hilang darinya. Seperti dalam firman Allah, wa hukum ilahu la ilaha rahim. Ya, dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Dia. Dialah zat yang maha penyayang dan maha pengasih. Antum kalau perhatikan, sebenarnya dalil yang Allah jadikan ya Petunjuk yang Allah buat untuk manusia itu bisa mengenal dirinya. Maksud dirinya itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat banyak. Andai dia perhatikan, segala sesuatu di alam ini, segala sesuatu yang ada di alam ini tidak muncul dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Jadi, alam semesta ini adalah ciptaan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum perhatikan lagi di sampingnya. Wa ilah hukum ilahu wahid. Ya Tuhan itu esa. Bagaimana kita bisa mengetahui keesaan Allah? Antum perhatikan saja pergantian siang dan malam. Andai misalnya ada dua Tuhan yang masing-masing itu punya keinginannya sendiri-sendiri, ya, yang satu pingin malam, yang satu pingin siang. Apa yang akan terjadi pada manusia dan alam semesta? Yang terjadi adalah kehancuran karena satu Tuhan menginginkan begini, satu Tuhan menginginkan yang lain. Oleh karena itu, teraturnya alam semesta ini justru menunjukkan bahwasanya yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan yang mampu mengatur segala sesuatunya dengan sangat baik. Nah itu baru pergantian siang dan malam kita belum lihat lagi proses yang terjadi dalam diri kita. Ya, dalam diri kita terlalu banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan dia sebagai satu-satunya yang patut disembah. Nah, ya. Nah, itulah dia. Kemudian qul wa ta'ala Allahu samad Allahu ahad, Allahu somad. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian tanzilul mungkir manzilatal mutaraddid, memposisikan orang yang mungkir, orang yang mengingkari khabar menjadi posisi orang yang ragu-ragu, ya. Wayazhar bi adamil i'tina ila mazidit ta'kid ma'a ma'tidha'il maqam dzalika kaqaulika liman yungkir nubuwwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkar inna Muhammadan nabiyyun nah ini kenapa bisa terjadi wa yazhar hal ini akan nampak bi adamil tanpa kita perlu bersusah payah ila mazid ta'kid untuk untuk terus melakukan penegasan ma'tida ilmaqom. ya padahal saat itu kita butuh kepada penegasan Ya, kakau liman yung kirunubu watu Muhammad. Seperti ya ketika kamu mengucapkan bagi orang yang ya mengingkari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat luar biasa pengingkarannya. Inna ya, Muhammadan Shallallahu Alaihi Wasallam nabi Yun. Jadi kita nggak perlu usah susah bagi orang yang mengingkarinya itu. Ya cukup kita nggak perlu ucapkan sesuatu itu yang memang dia udah terjadi ya udah memang pasti Nabi Muhammad itu adalah nah Nabi maka wajahar bi adami alirtina ilmazi ditakin al ilmakom dalik nah ya jadi memang beberapa pengingkaran itu nggak perlu kita nggak perlu kita ladeni semuanya ya tidak perlu kita ladeni karena di sini dibilang Memposisikan orang yang mengingkari pada posisi orang yang ragu, ya. Hal ini akan nampak ketika kita nggak perlu bersusah payah untuk terus-menerus melakukan penegasan, padahal kondisi saat itu menuntut hal tersebut. Itu maksudnya. Kakawlika liman yungkir nubuati yungkiru nubuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ingkar. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun. Nah, ya, udah cukup, enggak perlu. Ya, cukup sekali penegasan aja. Wa hasilut taksim dan hasil dari pembagian ini adalah inna kullan minal munkir wal mutaraddid wal khali qad yunazzal manzilata ghairihi li'tibar balaghi. Nah, hasil dari pembagian ini adalah bahwasanya semua dari orang yang baik dia itu mengingkari ataupun ragu ataupun yang tidak punya pengetahuan sama sekali diposisikan pada selain posisi yang dia seharusnya di posisi itu li'tibar balaghi karena adanya kondisi-kondisi yang menuntut hal itu li'tibar balaghi akan adanya sebuah luar biasanya ungkapan ya itu kan dari asal kata balago sampai li'tibar balaghi itu karena ada poin-poin balaghi di dalamnya ya sehingga enggak selalu kalau mungkir itu harus dia bentuknya itu penegasan selalu enggak tinggal kita lihat kondisinya aja ya seperti yang udah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran yang baru ajarkan atau yang sudah Ustaz sampaikan beberapa waktu yang lalu nah di sini ada soal ya bayin wajah khuruji al khobar an muktar zahir fi kullin minan nusus al atiyah Nah ini ada soal yang di bawahnya nanti juga udah ada aja jawabannya. Nah di sini ya. Nah ini tinggal antum baca aja kemudian pahami ya. Karena pemahamannya itu udah usah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah sekarang kita masuk ke soal 49. Ke soal 49. Di sini. Mal farku bainal jumlatil ismiyah wal fil Nah nih. Tengok. Kalau di Nahu kita cukup cuma diajari bagaimana bentuk jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tapi pada bahasan ilmu balaghah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah kapan kita pakai? Ini enggak diajari di Nahu kapan pakainya. Dan bagaimana perbedaan penggunaan jumlah fi'liyah dan ismiyah. Perhatikan sini al jumlatul fi'liyah wa imma murakabah min fi'lin wa fa'ilin jumlah fi'liyah itu dia bisa tersusun dari fi'il dan fa'il nahwu qala zaid contohnya adalah qala zaidun qala itu fi'il zaid fa'il wa imma min fi'lin wa naibu fa'il bisa juga bentuknya dari fa'il eh bisa juga dari fi'il dan naibu fa'il contoh duriba zaidun nah ya ini fi fiil majhul dan naibul fail. Nah selanjutnya. Innaha tufidu bi asli wadaiha ala tajaddud wal fi zaman muayyan. Jumlah fi'liyah ini dia memberitahukan atau berfungsi pada dasarnya jumlah fi'liyah ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang-ulang at itu artinya terjadi pembaharuan. Itu kalau jumlah fi liya. Wal-hudus. Terjadinya perbuatan secara berulang-ulang. Fi zamanin mu'ayyanin. Pada suatu waktu tertentu. Fala yustafadu min nahwi tala'atil syams. Illa isbat at-tulu'laha fi zaman madha. Nah maka kalimat tola atau dia tidak berfungsi kecuali untuk menetapkan terbitnya matahari pada waktu yang lalu. Itu jumlah fi'liyah. Wakot tufidul istimror at-tajaddudi syai'an fa syai'an bihasabil maqam. Dan terkadang juga jumlah fi'liyah ini berfungsi untuk menunjukkan terjadinya pembaharuan sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan. Bihasa bil maqam. Wabi ma'u ya, wa mau natil Dan juga dengan adanya indikasi. Seperti contoh syair al mutanabbi tudabbaru syarqal ardi ya wal gharba kafuhu wa laysa laha waqtan anil judi syaghil hmm. timur dan barat ya tudabbiru Ya tengok sini. Kaf, oh bukan tudab baru, ya, tudab biru biru syarqal ardi wal ghorba Ya, telapak tangannya, kaf itu telapak tangan ya. Mengatur urusan yang ada di timur bumi ataupun di bagian baratnya. Walaisalaha waqtan anil judi syaghil. Ya, dan dia tidak... Uh, dan tidak ada yang dapat dan tidak ada waktu ya dan tidak dan dia ya eh, bentar ya walaisalaha waqtan anil judi syaghil dan dia tidak disibukkan dengan apapun dari melakukan kebaikan walau sebentar dan dia tidak disibukkan ya oleh apapun dari melaksanakan kebaikan walaupun sebentar. Artinya walaupun sebentar itu enggak ada yang bisa membuat dia lalai dari melaksanakan keba kebaikan. Ini maksudnya apa? Allah alam tapi seperti itulah penerjemahannya. Ya, kita lihat sini. Faqarinatul madahi, ya. Indikasi pujian, korinah itu indikasi ya. Indikasi pujian pada bait syair ini tadullu ala anna tadbiril mamalik sya'nuhul mustamir. Nah, lihat sini indikasi pujian pada baik syair ini menunjukkan bahwasanya pengaturan al-mamalik ya kerajaan ya hal itu terjadi secara terus menerus nah, ya situ jadi hanya dengan indikasi pun kita bisa tahu bahwasanya jumlah fi'liyah itu menunjukkan bahwasanya terjadi sesuatu itu secara terus menerus. Jadi jumlah fi'liyah itu fungsinya, antum lihat tadi ya, tadullu ya tufidu bi asli wada'iha ala tajaddud wal hudus fi zaman mu'ayyan. Nah ya, artinya jumlah fi'liyah itu menunjukkan terjadinya sebuah perbuatan itu secara kontinus, secara terus menerus. Ya, tengok. Adapun jumlah ismiya antum lihat sini wahya ma tarakabat min mubtada'in wa khabarin wahya bi asli wad'iha tufidu thubuta syai'in li syai'in bila nazarin ila tajaddudin wal istimrarin fala yustafadu min qaulina aliun syuja'un siwa thubutis syaja'ah li ali nah Adapun jumlah ismiah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Wahya bi asli wadaiha, ya jumlah jumlah ismiyah ini, ya pada dasarnya adalah dia berfungsi menunjukkan tetapnya sesuatu bagi sesuatu. Bila nazar tanpa perlu melihat terjadinya, ya tanpa perlu melihat tetapnya sesuatu bagi sesuatu itu apakah dia terjadi secara berulang-ulang atau terus-menerus? Fala min qaulina. maka kalau misalnya kita mengucapkan aliun sujaun ya aliun sujaun ini adalah jumlah ismiyah. Nah dari kalimat ali sujaun ini dia tidak memberi fungsi atau faidah kepada kita bahwasanya ada hal lain dari kalimat itu selain yang menunjukkan tetapnya keberanian pada diri si Ali. Nah, dia enggak kalau kita sebutkan Aliun Sujaun itu artinya Ali itu enggak mesti dia terus-menerus berani ya pada waktu tertentu. Nah, yang terjadi secara berulang-ulang itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, ya, Adapun pada jumlah ismiyah dia itu subuti syai'in li shayin. Ya, itu dia faedah dasarnya. Adapun jumlah fi'liyah itu pada pada dasarnya adalah yufidu at-tajaddud wal hudus. Jadi itu yang perlu antum garis bawahi perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah al Ya, berhubung waktunya ini sudah habis ya, maka Uh, satu itu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.